Rani, adanya. Oke, ini untuk stabilitas sediaan. Satu macam produk. Satu. Ini ada stabilitas sediaan. Jadi sediaannya sama, tetapi sediaan awal berbeda dengan sediaan akhir. Ininya stabil, tapi yang awal beda sama yang akhir. Tadi kan yang awal sama yang akhir sama syaratnya. Tapi kalau ini awal sama akhir berbeda. Misalnya di sini ada sediaan awalnya 10, sediaan akhirnya 13, maka ada kelebihan atau ada selisih 13. Oleh karena itu, selisihnya 3. 3 botol ini dialokasikan kepada tiap triwulan. Dimasukkan ke sini. 1, 2, 3. Jadi, persediaan awal 10, persediaan akhir 13. Kalau sebelumnya ini kan 10, 10, 10. Tapi karena ini ada selisih 3, 3-nya dibagi ke sini. Tambah 1. 10 tambah 1, 10 tambah 1, 10 tambah 1. Di sini. Ini dikurangi ini 54, di sini 43 jadi 11, ini 11, 11, 11. Karena ininya 13. Selisihnya dibagi alokasikan ke 3 triwulan. Gitu. Ini dengan catatan tidak sama dengan. Kalau yang sebelumnya sama dengan. Lalu ini yang bermacam-macam produk. Nomor togel lagi. Jadi oke. Ini bermacam-macam produk dengan catatan lagi bahwa awal dan akhirnya beda. Oke. Awal dan akhirnya beda. Kemudian selisihnya 4 sama 7, selisihnya kan 3, jadi dibagi 3. Nanti baginya sama rata. Kemudian kalau 3 sama 3, berarti kan tidak ada selisih. Berarti persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang tidak ada persediaan yang ditambah. Kalau ini persediaannya ditambah, selisihnya cuma 2. Tetapi kan ada 3 bulan. Jadi dibagi 3 sama dengan 0,67. Tapi nanti pada akhirnya 2 ini diberikan kepada salah dua triwulan, di mana triwulannya yang dipilih adalah yang penjualannya paling tinggi. Penjualan tertinggi misalnya 3 dan 4, maka 2 ini diberikan 1 kepada 3, 1 kepada 4. Oke. Sekarang tabel ini. Pertama kita sudah tahu angka di sini, sudah diketahui. Jadi kita tulis angka penjualannya sekian. Kemudian diketahui lagi persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal 433 sama dengan 10, akhirnya 735 sama dengan 15. Kemudian ini juga sudah diketahui kan ya. Sebelumnya ini sudah diketahui. Belum nyampe sini. Jadi sebelumnya sudah diketahui, maka kita bisa tahu ini. Kalau ini diketahui, ini adalah pengurangan dari kebutuhan dikurangi jualan. Ketemu. Ini hasilnya. Persediaan akhir di 1 sama dengan persediaan awal di 2. 5, 3, 3, 11. Untuk yang pertama, yang S, dia lebihnya kan 3. Berarti untuk 3 triwulan ke depan dia ditambah 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Awalnya kan 4. Dia di
sini jadi 5 karena 4 ditambah 1. Begitu pula di triwulan ketiga dan juga keempat. Stabilnya 4 ditambah 1. Oke. Kemudian yang kedua, si manis. Dia tidak ada selisih, maka tidak ada yang ditambah persediaannya. Di sini awalnya 3, triwulan 2 tetap 3, 3 tetap 3, 4 tetap 3. Stabil 3 ditambah 0. Oke. Karena kita sedang membahas stabilitas sediaan. Stabil 3 ditambah 0. Yang ketiga, ini. Yang ketiga itu kan si asin lebihnya selisihnya adalah 2. Kemudian di sini padahal ada 3 ada masih tersisa 3 triwulan. Oleh karena itu dipilih yang total produksinya lebih tinggi. Ternyata yang lebih tinggi adalah si 3 dan si 4, triwulan 3 dan triwulan 4, maka ditambahnya ada di sini. Ini 4 berasal dari 3 ditambah 1. Tapi kalau yang di 2 dia tetap dia tidak berubah. Dia masih tetap sering mengisi dari ini. Oke. Misalnya ini tadi ada 3, maka di sini menjadi 4. Berhubung di sini cuma 2, maka yang ditambahkan cuma yang di ininya yang paling tinggi. Ini kan 47, 47, ini 45. Maka yang ditambahin yang di 45. Misalnya, ini 47, ini 45, ini 47, maka yang ditambah adalah ini. Oke? Tidak apa-apa. Sudah ya? Matanya pada sedikit. Semangat teman-teman. Ya semangat Bu, siap. Jadi ini akhir, akhir jadi awal. Seperti itu. Cuma dipindah-pindah angkanya Bu. Cuma gitu aja. Maaf ya. Hitungnya pokoknya dari triwulan yang pertama. Dan ditulis dulu semua yang diketahui. Itu biar bisa gampang ngerjakannya. Ditulis dari yang diketahui dulu dan dihitung dari triwulan 1. Kalau langsung hitung total ya mungkin 2-3 hari tidak akan terselesaikan gitu ya. Jadi sebaiknya dari awal biar urut, biar runtut, nanti seperti apa ceritanya dari ke akhir. Oke, aduh duh. Ini untuk anggaran produk bermacam-macam dengan cara stabilitas sekian. Nah, sekarang kombinasi dong. Jadi yang pertama tadi stabilitas produk saja, yang kedua stabilitas sediaan saja. Sekarang dikombinasi. Jadi ada produknya yang sama, ada juga sediaannya yang sama. Loh, ini yang apa ini? Angka tercecer. Loh. Kok dia sendiri kan? Sebentar. Oke lah. Ini ada. Oh, gini teman-teman. Jadi di modul teman-teman angkanya banyak yang salah ketik, jadi ini adalah sebenarnya ini geser ke sana tapi tidak tergeser dengan sempurna. Jadi saya tulis aja satu jualan, dua sediaan akhir, tiga produk siap dijual, empat sediaan awal, lima produk. Keterangannya enggak saya tulis. Ini triwulan 1, 2, 3, 4. 3, 11,